Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Sarwani di Angkatan 7. Saya hadir pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang sebelumnya sudah berlangsung pra observasi dan observasi kelas tentang praktek kursi. Jadi pada pagi hari ini saya nanti akan berkomunikasi dengan Ibu Fina Herlina sebagai guru bahasa Indonesia setelah melaksanakan pra observasi dan observasi. Selamat pagi Pak Basuki, Assalamualaikum. Saya Irina. Baik, Irina, mohon waktunya Bu Nina, kita waktunya pagi ini. Semalam kita sudah coba melaksanakan kegiatan pra observasi. Kemudian kita coba masuk kelas di kegiatan observasi. Dan hari ini kita coba evaluasi di pasca observasi. Apa namanya? Di pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan nanti yang saya coba ajukan ke Bu Nina tentang kegiatan kita di semasa pra dan observasi. Baik Bu Nina, kita mulai aja Bu Nina ya. Baik, tujuan coaching kita ini Bu Nina sebenarnya bukan mencari salah benarnya, tapi kita berkomunikasi bagaimana saling mengisi. Saya juga belajar di bagaimana kita saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Jadi apa yang kita lakukan semalam itu upaya kita bersama, sehingga apapun kendala kita di lapangan kita bisa pecahkan bersama, kita cari solusi sehingga pemberian kita lebih baik. Baik Bu Nina, di observasi semalam, kegiatan observasi semalam sudah Bu Nina lakukan, sudah setiap langsung ke lapangan. Kemudian di pra-observasi kita sudah wawancara dengan sedikit komunikasi sebelum melaksanakan. Di kegiatan hari ini, Bu Nina kira-kira apa yang Bu Nina harapkan dari komunikasi kita hari ini? Baik Bu Nina, selama observasi Bu Nina kira-kira perasaan apa yang Bu Nina rasakan selama proses pembelajaran yang sebelumnya kita pernah observasi kemudian langsung ke observasi, kira-kira perasaan Bu Nina setelah observasi itu kira-kira bagaimana? Kita lebih ada perubahan yang mana ya. Jadi Burina di pasca mitra observasi semalam kita kan Burina kita bincang-bincang ada strategi yang Burina buat tentang rencana pembelajaran. Kira-kira ketika implementasinya di observasi kira-kira bagaimana perjalanannya Burina? Strategi yang diterapkan di PP dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi dari
Hedi yang menyarankan itu di kelas sudah ada terjadi apa namanya kegiatan yang kira-kira di 80% terlaksana Bu Rina ya. Baik Bu Rina, dari tujuan pembelajaran Bu Rina awal diobservasi tercapai nggak kira-kira Bu Rina dari tujuan pembelajaran? Tercapai ya. Kira-kira di bagian mananya yang sudah tercapai Bu Rina? Tujuan pembelajaran saya ini kan yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik yang ada di dalam drama. Drama ya. Yang sudah capai ya. Capai. Baik Bu Rina, praktek baik yang sudah Bu Rina lakukan selama proses observasi tadi itu sehingga praktek baik itu tercapai di pembelajaran tadi. Kira-kira yang akan kita kembangkan ke depan itu praktek baik ini seperti apa dari hasil yang sudah kita lakukan semalam di masa observasi? Praktek baiknya hal-hal perbaikan apa rencana ke depan Bu Rina yang sudah baik, mungkin yang belum baik, kira-kira seperti apa nih perbaikannya ke depan Bu Rina? Perbaikannya tentu saya harus lebih belajar lagi, karena saya tentu kolaborasi dengan Bapak Ibu yang senior di sekolah ini, kemudian saya bisa juga berkomunikasi dengan forum MDMT, kemudian kan kita bisa searching ya Pak, untuk menambah jelas saya banyak media yang bisa kita manfaatkan Bu Rina ya. Kira-kira karena kita semalam observasinya di akhir semester di Bu Rina, kira-kira kapan nih waktu yang baik kali ke depannya Bu Rina, kalau Bu Rina bikin jadwalnya kira-kira kapan kebaikan hal yang masih kurang Bu Rina? Kalau untuk perbaikan itu sendiri, karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi kita di akhir semester yeah. Saya akan mencoba Kalau kita hitung dengan angka Bu Rina, kira-kira ketercapaian ketika kita di informasi semalam di angka berapa kira-kira? Kita hitung dengan angka 0 sampai 10 dari hasil yang keberhasilan kalau menurut saya ya, ya. Ini angka 7 ya, angka 7 ya. Jadi masih ada 3 lagi yang perlu kita coba apa ya Bu Rina ya. Untuk mencapai perbaikan itu Bu Rina, kira-kira siapa aja orang yang bisa Bu Rina libatkan di sekolah ini sehingga kekurangan tadi bisa kita coba atasi gitu. Yang bisa saya libatkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu maksudnya saya libatkan. Dan untuk meminta, saya juga mengharapkan bantuan tunjuk arah dari Bapak selaku guru penggerak. Ya. Baik Bu Rina, jadi memang saya di guru penggerak memang ada beberapa materi pembelajaran yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya, tetapi mungkin penekanannya di sini lebih apa namanya lebih spesifik gitu. Sebenarnya kegiatan pembelajaran yang dipelajari di guru penggerak itu sebenarnya dalam dunia sudah kita pelajari, tetapi sekarang itu mungkin penekanannya mungkinnya agak lebih lebih dikuatkan, kemudian mungkin bahasanya mungkin Bu Rina yang sekarang diganti gitu. Baik saya pribadi Bu Rina, kita sama-sama belajar, kita coba nanti di semester depan kita coba olah dan kita kolaborasi bersama Bu Rina dari kurang-kurang kita. Kemudian
kira-kira dari pertemuan kali ini, pertemuan ini Bu Nina, masih ada nggak yang menghambat hati Bu Nina nih setelah kita operasi, kemudian pasca operasi sekarang, kira-kira ada nggak yang masih menghambat di hati Bu Nina yang rasanya ingin dikembangkan gitu? Pengetahuan saya tentang yang harus saya kembangkan, kemudian seperti yang sekarang ini kan Pak, ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah itu memang bagi saya seperti yang saya Bapak sampaikan tadi, mungkin istilah itu sudah ada di dalam ya. rencana kita, rencana ya. Pembelajaran kita, cuma istilahnya saja yang masih baru ya, masih baru, kemudian mungkin harus ada penekanan di uniknya ya. Saya ingin belum paham sisi bahasa ya. Selain itu Bu Nina, mengenai sarana kebutuhan kelas itu, kira-kira ada harapan nggak Bu Nina? Apa-apa yang harusnya ada, tahu-tahu nggak ada gitu, kira-kira ada Bu Nina? Ada Pak, kalau untuk sarana dan prasarananya, tentu kalau kita di era digital itu pembelajaran ini harus dilakukan dengan IT ya Pak. Kalau untuk ispal kita ya, saya berharap di setiap ruangan itu sudah ada misalnya fokus. Kemudian kendalanya juga di sini kadang sering terlampu ya Pak. Tapi kalau untuk akses internet sendiri sudah bagus. Karena saat kita mengajar, saat kita dalam kelas itu akan sangat membantu aktivitas. Karena itu fokus ya Pak. Fokus ya. Memang ya kebutuhan teknologi itu sekarang memang sangat menunjang kita ya Bu Nina. Kalau kita lawan tidak bisa, tapi kita harus mengikuti ya perkembangan itu untuk kebutuhan kita gitu. Tapi bicara itu kita juga bicara sarana gitu. Sekolah kita memang secara kebutuhan dan kita sudah sediakan, tetapi mungkin jangkauannya yang berkuat. Kemudian fasilitas di kelas memang jadi ini bukan sekolah kita saja Bunda ya, sekolah lain juga karena menurut itu, maka beberapa kendala itu kita coba atasi ya ke depannya. Maka tadi Bunda cara kita pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan KSE kompetensi sosial nasional tadi sebenarnya mengajak kita yang bagaimana kita belajar dengan cara yang berbeda. Intinya kalau memang satu sisi kita secara IT-nya kita masih lemah, maka kita cari cara-cara lain yang berbeda sehingga pemanfaatan yang lain bisa kita gunakan juga. Maka yang diferensiasi tadi setelah itu coba pelajari, memang kata kuncinya perbedaan saja gitu. Bagaimana kita melihat kondisi siswa secara keseluruhan yang kita petakan, kemudian bagaimana kita memberikan materi yang sesuai dengan sarana kita yang ada. Kita memang ingin kita sarana itu lengkap gitu. Memang terkadang kendala kita kan di situ Bu Nina, kita udah bikin media, tahu-tahu di kelasnya tidak mencukupi untuk itu, jadi terhambat gitu. Jadi mudah-mudahan hambatan itu nanti kita coba cari jalan keluarnya Bu Nina ya. Kemudian di kompetensi sosial nasional itu ternyata sebenarnya udah kita lakukan dahulunya Bu Nina, tapi penempatannya aja mungkin di pendahuluan. Kalau itu mungkin di persepsi gitu ya, kemudian di visi pembelajaran, kemudian di fleksinya gitu ya. Tapi penempatan itu aja mungkin bahasanya yang kalau saya pelajari memang kata bahasanya yang ditempatkan kita di sini, kesadaran diri di sini gitu ya. Nah, nanti Bu Nina, insya Allah di semester baru apa yang saya dapat ya Pak Bas ya, tetapi akan lebih apa karena kesibukan guru penggerak ternyata memang luar biasa, ditambah dengan kegiatan rutin kita Bu Nina. Tapi saya sudah coba share terus ke Pak Bas apa yang saya buat, saya share terus di komunitas grup yang ada di sekolah, komunikasi kekurangan saya, kemudian yang ke depan seperti apa. Baik Bu Nina, langkah apa yang akan dilakukan Bu Nina nanti dari rasa penasaran tadi Bu Nina? Bu Nina ini kalau ada ini saya bisa begini gitu. Rasa penasaran itu bagaimana, apa yang terbayang sebenarnya untuk berkembang ke depan gitu. Ya misalnya kita punya media lengkap, kita punya media pembelajaran yang ada di sekolah.
sekolah gitu. Kira-kira pengembangan seperti apa Bu Ina ketika media itu ada? Kalau media itu ada, ya, tapi saya akan menggunakan fasilitas itu dengan maksimal. Maksimal ya. Jadi iya. Saya berikan mencari media-media apa saja yang bisa menjadi potensi tadi ya. Siswa tadi ya. Ini sedikit umpan balik aja Bu Nina, dari observasi memang sudah saya amati, memang secara keseluruhan Bu Nina sudah menggunakan strategi-strategi yang ada di SMP itu tadi. Memang beberapa kendala kita mungkin kayak nonton videonya lag-lag seperti ya, Bu Nina ya, karena kita kendala fokus malah apa jadi apa daya-daya lihat anak terlalu jauh gitu. Nah, itu kendala kita semalam, kemudian hal-hal lain mungkin yang mendukung itu. Tapi secara keseluruhan Bu Nina berdiferensiasi dan usia emosional itu saya tengok Mas Bina udah lakukan itu gitu dari awal sampai akhir gitu sampai ke apa namanya proyek akhir yang diberikan ke siswa gitu. Ya mungkin kedepannya kita sama-sama nih Bu Nina, kelemahan-kelemahan yang kita lakukan itu kita coba saling komunikasi Bu Nina, karena sepertinya saya melihat memang butuh kawan ya Pak Bas ya, komunikasi walaupun kita tidak sama jurusan ya Pak Bas ya, tapi komunikasi pembelajaran itu ternyata penting bagaimana pengembangan ke depan, karena kalau menonton aja kita sepertinya agak apa namanya kita bosan, siswa pun juga bosan gitu ya, bagaimana kita dari hari minggu ke minggu itu ada hal-hal yang baru yang kita kembangkan. Itu sekedar umpan balik aja Bu Nina. Kemudian sebelum observasi lah Bu Nina, kira-kira selama ini Bu Nina sudah menawarkan hal-hal juga yang positif kira-kira Bu Nina, contohnya apa namanya berdoa Bu Nina lakukan, kemudian salam dan dia bikin kesepakatan kelas Bu Nina. Memang sekarang kami belajar siapa ya Pak Bas ya, itu ada kesepakatan kelas Bu Nina dari awal semester itu. Kesepakatan itu bisa umum, sekolah membuat, bisa saja guru mata pelajaran yang membuat, atau wali kelas yang membuat. Jadi kayaknya kesepakatan kelas itu penting ternyata, dari awal siswa membuat komitmen mereka, apa saja keinginan mereka, sehingga keinginan itulah yang kita kuatkan di pembelajaran. Jadi ketika mereka melanggar dan sebagainya, mereka sudah bisa komitmen itu. Jadi itu dalam bentuk budaya positif. Dan ini kita akan coba untuk bersama nanti Bu Nina, sehingga komitmen ini bisa berjalan. Kemudian Bu Nina, saya dukung tadi udah ya, kita butuh apa namanya media pembelajaran yang lebih maksimal. Ini sedikit refleksi aja Bu Nina, refleksi aja lagi kira-kira apa yang Bu Nina dapat dari masa pra observasi sampai ke masa pasca ini Bu Nina, apa yang Bu Nina rasakan kira-kira begitu? Saya pribadi Bu Nina saya siap untuk itu, kita
mencari ruang di dunia. Memang selama proses di seluruh penggerak, saya akui pas saya belum komunikasi langsung ya Bu Nina ya, jadi ini artinya memberikan waktu khusus Bapak. Tapi secara bincang-bincang mulut ke mulut sudah saya lakukan, kemudian lewat komunitas grup sudah saya kirim-kirim semacam apa yang saya kirimkan. Tapi memang sepertinya Bapak implementasinya ini memang harus diterapkan betul dan kerjasama Bapak, yang kata kuncinya di sana. Kemudian ke depan Bu Nina, harapan Bu Nina tadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebetulan alhamdulillah di SMA kita saya ada perwakilan dari penggerak Bapak ya, ini menjadi modal kita. Tapi syaratnya memang satu, kuncinya kolaborasi dan komitmen bersama. Karena saya pun status saya juga guru Bina, tidak punya kekuatan juga untuk memaksa ya Pak Bas ya. Tetapi kesadaran ini yang akan kita coba tumbuhkan sehingga ke depan kita berbareng bersama, kekurangan kita lengkapi, kelebihan kita tingkatkan. Kira-kira begitu ya Bu Nina ya. Sekali lagi Bu Nina, hari ini saya bukan mengajari, bukan mengguri Bu Nina, tetapi saling sharing saja. Ternyata observasi itu, penting itu seperti ini. Ternyata bisa kita dengan kita ya Pak Bas ya. Tidak harus pimpinan dengan bawahan ternyata. Jadi kalau ini kita coba lakukan kita dengan kita, ternyata ada hal baru yang kita dapat Pak Bas ya. Tidak harus takut, tidak harus takut. Selama ini kan supervisi ini kan ditakuti. Besok kita coba kita sama kita. Kita menilainya bukan menggurui, tapi mencari kelemahan-kelemahan tadi. Untuk perbaiki ya. Baik Bu Nina, terima kasih banyak atas waktunya Bu Nina. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, pertemuan praktek coaching ini bisa kita implementasikan ke depan dan kita coba kembang ke depan. Baik, terima kasih Bu Nina ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah praktek coaching sudah berjalan dengan baik pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan dengan Bu Nina dan Pak Bas sebagai pengajar praktek saya, mudah-mudahan bisa dikembangkan ke depan, karena ini tanggung jawab kita bersama sebagai guru, terutama saya yang sudah mewakili SMA Negeri Gondangpung untuk guru penggerak. Semoga ke depan ini bisa kita kembangkan di SMA Negeri Gondangpung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.